Astagfirullahaladzim. Bapak bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayah serta maunanya jualah sehingga kita sempat hadir bersama-sama di rumah kediaman Bapak Haji Udin serta keluarga dalam rangka yakni hormati metroi, dan insya Allah nantinya akan disampaikan alamat yang diwakili oleh pihak mempelai, calon mempelai laki-laki. Untuk itu kami tak lupa kepada kami keluarga besar Haji Udin mengucapkan selamat datang di rumah kami di dalam sana dalam rangka apa syarat dalam pertemuan doi. Untuk itu kami dari keluarga ini mendengarkan apa unik-unik daripada yang menyertai nantinya berapa banyak berapa apa yang dibawa dari Sulawesi Utara. Untuk itu kami dari keluarga mengucapkan terima kasih kepada mencorong kami berikan kepada yang mewakili calon mempelai. Perempuan bahwa kami punya keras yang terus menyambung hubungan silaturahmi bukan saja sekedar sebagai pertalian penyatuan dua keluarga besar, tetapi sebelumnya dari itu kita ingin melihat perkawinan dan selanjutnya ini menjadi dunia kerjasama. Kami paham saudara saya wakili saudara saya Pak Muhtar ATI jauh, walaupun beliau adalah pelaut yang dulu, tapi beliau jauh dan mewakilkan kami keluarga adik-adiknya di sini untuk bisa mewakili beliau dan keluarga beliau. Jadi beliau ini adalah orang Bima, istri pertamanya beliau sebenarnya orang Bugis, dan beliau bertugas sudah lama di Kendari. Jadi persaudaraan kami lah yang mengikatkan mereka bahwa kami dilahirkan dari perguruan tinggi kedinasan yang sama. Jadi sama kami senior, kami juniornya, jadi kami menganggap beliau adalah saudara saya. Nah, terkait dengan itu, niat kami semoga bersambut dengan baik. Kalau ya, kita kasih bola, semoga disambut dengan kelapa yang muda, sehingga antara lundrak dan cening bisa menyatu, dan kita harapannya bisa sampai hidup semangat. Jadi nanti punya kasihnya nanti puna. Beliau datang itu ke sini tanggal berapa di WA saya, Dinda, saya ada di sini. Dalam Muhtar Ahli Perikanan MM itu adalah senior saya di kuliah di Jakarta, sementara Haji Nirwana adalah adik detik saya, sedetik saya. Hal-hal yang berkaitan dengan kedatangan dan masuk baik kepada pihak dan rombongan yang dari pihaknya mempelai calon mempelai laki-laki, dan sudah kita dengarkan tadi bahwa oleh-oleh yang dibawa dari Kendari atau Sulawesi Tenggara yaitu uang belanja berupa banyaknya yaitu 50 juta rupiah menjadi atau mengambat materi wajib dibilang. Kemudian diikuti dengan compa yaitu berupa tanah, sebidang tanah perumahan, ya, kemudian mengikut berapa cincin 5 gram. Ya. Kemudian hari-harinya yaitu jatuh pada tanggal 24 bulan 10 2021, ya siapa yang mau tahu ya Pak, yang mau tahu yang bisa ya. Ya kemudian diikuti dengan biasanya
Depok, sudah menerima bantuan. Kemudian pakaiannya dibagi bersama. Kemudian yang ada kepala tanah, ya kepala tanah. Kemudian mobil ditanggung masing-masing kepada Tonami Utoka. Bisa bayar kene manda bulu no sababa ke hutenu kuli Luciana. Oh,